Dalam tradisi bangsa Indonesia yang beragam ini, ketika mengadakan acara baik itu kematian, syukuran, pernikahan, atau kelahiran, umumnya selalu ada makanan simbolik. Tak terkecuali dalam adat Jawa, ada makanan khas dengan makna tertentu. Salah satunya adalah ayam ingkung. Dalam dunia kuliner, tidak semua resto atau rumah makan menyediakan menu ingkung ayam ini. Untuk di Kebumen sendiri, hanya ada beberapa tempat yang menyajikan menu ayam ingkung. Salah satunya adalah di Cafe Kopi Kebun yang beralamat di Kabekelan, Jalan Raya Prembun atau di sebelah barat pos selantas Prembun Kebumen. Ingkung ayam yang ditawarkan di sini sedikit berbeda dari yang lain karena dimasak dengan cara dibakar menggunakan tungku khusus. Disajikan bersama lalapan, sambal, ikan kali, dan masakan deso lainnya dipastikan makin menambah selera makan pengunjung. Untuk menikmati ingkung bakar ini, pengunjung harus memesan terlebih dahulu. Wow! Enak banget, gila. Ini sambalnya. Coba sama sambelnya aja, nasi dan sambel. Jeruknya terasa. Dan ngerasain ini, ingkungnya. Apakah sama dengan ingkung-ingkung yang lain? Perfect. Harga yang terjangkau dan rasa yang unik serta tempat yang Instagramable membuat pengunjung pasti akan kembali datang. Bagaimana tidak, meski terletak di tepi jalan nasional ini, Kopi Kebun terletak di area persawahan dengan view yang sangat indah. Nah, ingkungnya prosesnya berbeda dengan ingkung-ingkung yang kita kenal. Kalau ingkung kan hanya diungkep pakai kuah. Nah, ini bumbu ingkungnya kita masukkan ke dalam daun kalatea, kemudian kita masukkan ke dalam tungku bakar, dan tungkunya itu desainnya khusus, dan itu tungku kita buat sudah melalui beberapa percobaan. Pertama kali itu gagal, ada yang gosong. Pengunjung pun dimanja dengan aneka minuman tradisional herbal ramuan Wasiat Sugianto yang merupakan owner Kopi Kebun. Ada kopi klotok, kopi tubruk, dan ada juga kopi kelapa gading yang dipetik langsung di area kebun kopi. Selain kopi, juga tersedia minuman khas lainnya, yaitu wedang kebun, karena semua rempah-rempah dan isian minuman tersebut juga berasal dari area Kopi Kebun, seperti daun pandan, serai, jeruk limau, lemon, dan bunga telang, serta dimantapkan dengan gula batu. Dari Kabekelan Prembun, Tim Liputan Rati TV memberitakan.